Ya, bangkit, Rul. Ini Maya. Bangkit. Bangkit, bangkit. Biaya pakai duit harus bayar, kalau enggak di penjara. Apa orang lagi mau keluar ditabrakan kencang berarti orangnya kabur. Ini lehernya dipasang apa sih? Pasang orang tuh enggak boleh kena terus kalau enggak dibekin. Tempurung kepalanya berarti kenapa, Mbak? Udah dibuang, ini enggak ada. Nah, sekarang ini makannya gimana, Kak Irul? Oke, susu. Guys, sekarang kita di Sungai Buloh. Ini di mana ya? Sekitar 1,5 jam dari kota, di luar kota. Ini kita akan menengok WNI atau PMI yang sedang sakit, koma, sudah berapa lama karena kecelakaan juga. Dan sini sudah dikeluarkan dari rumah sakit dan sekarang ada ditampung di rumah warga negara Malaysia yang menolong dia. Dan kita sudah berkomunikasi selama 3 minggu terakhir. Dan waktu itu masih di rumah sakit dan sekarang kita akan tengok keadaannya. Khairul atau asal Medan. Ini dengan istrinya ya. Kemarin waktu itu yang Instagram saya berarti. Bukan. Orang lain. Yang di Instagram saya orang lain. Mbak istrinya. Dan. Dana. Dana udah dihubungin sama orang saya berapa kali namanya Abdi ya. Ya udah dari 3 minggu lalu ya nanya terus ya. Dan sekarang posisinya ada di rumah nih. Di rumah siapa? Orang Malaysia, teman, saudara, apa gimana? Dia nolong Mbak dan suami. Oke. Okay. Gimana ceritanya bisa nolong? Kan rumah sakit kan minta biaya. Jadi dia bilang kan duit. Dia bilang tapi harus dibayar kalau enggak di penjara. Di penjaranya, mbaknya? Kita berdua. Berdua di penjara, karena? Harus dimasukkan imigrasi dulu. Oh, karena pelanggaran keimigrasian ya? Bukan, apa? Karena tak bayar. Karena tak bayar. Mbak kesini masuk legal? Datang sendiri. Oke. Kita bisa lihat ya caranya. Mas Herul ini? Apa kecelakaan gitu? Kecelakaan. Apa? Lagi mau keluar. Mau keluar? Tabrak mobil atau motor? Motor. Tabrak motor. Terus? Terus dibawa ke rumah sakit sini dulu. Berapa lama nih? Berapa lama yang lalu? Bulan 1 tanggal 15 kecelakaan. Bulan 1 tanggal 15? Oh, Januari 15? Thank you.
Kan kondisi terakhir waktu kita berhubungan awal tuh kan masih benar-benar belum bisa gerak sama sekali ya? Benar. Sekarang udah berapa lama bisa gerak? Udah bisa gerak ya? Dia bisa dengar suara kita gak sih? Mas Hairul, ini saya Uya Kuya dari Indonesia. Dina sih? Dina gak deh? Saya Uya Kuya dari Indonesia, Mas Hairul. Kenal Uya Kuya? Artis yang dari Indonesia? Kenal. Kenal ya Mas Hairul ya? Mas Hairul dengar suara saya ya? Nanti kita urus semuanya ya Mas Hairul ya? Oh gitu, ini layarnya dipasang apa dia? Memulangkan orang koma dengan ventilator itu agak susah. Tapi sekarang ini udah seperti ini. Pakai. Oke, sebentar, makanya udah seperti ini, udah bergerak. Sebentar ya, saya video call ya. Ini ya. Iya. Bisa nggak? Mbak, Mbak Wiwi. Sorry tadi lagi. Oke, Mbak. Ini aku di Sungai Buloh, Kuala Lumpur. Ini ada yang tadi, ini. Hairul yang korban tabrak lari juga di koma, tapi dia udah bisa menggerakkan kaki, ya, udah tangan, cuma dia masih nggak sadar. Ini di lehernya dipasang apa ya? Aku nggak ngerti ya. Oh, trakeostomi itu. Trakeostomi. Aman ya. Jadi, nah, kalau untuk kayak gini perjalanan ke Tanjung Balai Asahan, aman nggak ya? Bisa ya. Aman ya, dia nggak pakai alat bantu apa-apa sih. Di rumah ya udahan ya. Udah di rumah, di rumah warga negara Malaysia, ditampung di sini, ditolongin. Karena dari rumah sakit udah disuruh keluar dari kemarin. Berapa hari lalu? Tiga hari yang lalu. Oh, ini yang ke Aceh? Bukan, ini yang Medan, yang Aceh udah selesai. Oh, ini Medan. Ini yang lebih dulu, yang sebelum rilis, yang udah koordinasi duluan. Oh, oke. Ini kayak gini. Dia bisa gerak kaki kayak gitu, tapi nggak bisa, dia nggak sadar sama sekali. Cuma ngegerakin kaki kayak gini, terus. Gerak-gerakin kaki gini, terus dia ngantuk nih, dia ngantuk begini bisa tuh ngantuk. Oke. Apa-apa. Tapi aku iniin deh, kalau dia coba dilatih duduk deh bang, biar nggak usah pakai stretcher. Nggak bisa, ya? Duduk, nggak bisa, dia nggak sadar tuh, nggak sadar diri. Jadi nggak sadarkan diri deh. Iya. Tapi dari sini ke Medan cuma berapa jam ya? 4 jam naik ferry, naik darat naik ferry, sampai langsung ke Tanjung Balai Asahan. Oh, bisa lah. Iya. Berarti. Iya. Oke, nanti. Jadi orang maksudnya dengan tidak ada alat bantu begini bisa ya? Ini trakeostomi ya berarti untuk alat bantu nafas aja ya? Iya, itu sebenarnya kayak mengganti cinta hidup, dia nggak pakai oksigen juga sih, tapi dia aman. Aku pikir ini ventilator atau apa, bukan ya? Bukan. Ventilator itu kalau pakai di connect ke mesin, iya. Kalau dia nggak bisa napas sendiri, biasanya di connect pakai ventilator. Tapi kan ini dia buat napas spontan, jadi dipasang itu buat airway-nya aja biar aman. Oke. Oke. Paling action sih, paling bisa doang gitu. Iya. Oke, ya udah siap Mbak. Oke. Thank you, Mbak ya. Thank you, Mbak. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Bisa ajarin terus ngomong. Ajarin terus. Bismillah. Ya. Sehat kok ya. Amin. Bacain doa terus Al-Fatihah. Ini jam banget. Kedip ke mata aja. Tengok juga. Bisa. Ini tempurung kepalanya tadi kenapa mbak? Udah dibuang. Ini tempurung kepalanya dibuang nih? Ini gak ada. Belum
lembut. Oh, lembut ini. Itu di tengah kemarin sih buka, jadi belum lembut ke dalam. Ini masih buka. Kemarin baru bisa jadi di sana. Ramai di operasi tempur. Lumayan kan ada yang kerja. Ini sehat dulu deh. Ya sholat terus, berdoa terus, segala kita semua. Kesehatan, ya. Bang, di Jakarta Indonesia ada BPJS enggak? Itu gerak. Apa? Mau diurus tapi belum tiba. Kasih saya nomor NIK KTP. NIK KTP-nya ya dia Mbak juga. Itu tuh gerak. Jangan. Jangan di itu ya, Mas Herul ya. Mas Herul. Ini ada saya Uya dari Indonesia. Pernah barengnya orang miringnya. Oh iya, iya. Jadi waktu dia ditabrak itu, yang nemuin pertama kali siapa? Enggak ada yang nemuin, maksudnya ambulan langsung mengambil. Ambil. Ditabrak kan kencang berarti. Orangnya kabur. Enggak tahu. Udah enggak tahu enggak tuh udah kabur cepat dia lari. Kerja di mana waktu itu? Di apa di apa tuh? Kilang apa di kebun kelapa sawit? Mbaknya? Enggak kerja ikut. Mbak, jadi baru nyampe sih. Bulan 10. Oh, jadi bulan 10 Oktober kemarin baru sampai Malaysia. Terus Mbak Hairul udah kerja. Jadi baru 3 bulan kerja kecelakaan. Mbaknya belum dapat kerjaan. Nah, sekarang ini makannya gimana, Hairul? Pakai itu, pakai susu. Susu apa? Oke, susu, oke. Okay. Susu aja. Tapi dicampur dengan air beras. Apa? Dicampur dengan air beras. Kenapa? Maksudnya harus gitu gimana? Enggak, takut cepat habis. Oh, takut cepat habis. Mbak, jadi susu dicampur air beras takut cepat habis. Jangan dong kalau misalnya nanti nutrisinya gizinya kurang. Iya. Ya enggak cepat sadar kan, pokoknya nanti tenang aja, Mbak. Nanti ada bantuan dari saya, terus jadi ada dari Miss Uni, TKW Hong Kong, dan teman-teman juga akan ngasih juga. Dari mereka ada 2.000 ringgit dari Miss Uni, dan saya juga nanti ada. Jadi jangan susu, jangan dicampur sama air beras. Normal aja campurannya. Emang harus dicampur air sih ya. Iya, cuman jangan kebanyakan airnya gitu ya. Maksudnya jangan jadi encer banget gitu, cuma nanti gak ada nutrisinya. Oke, Mbak, namanya siapa tadi? Nada. Dana ya, Mbak Dana. Ini saya udah lihat kondisinya. Waktu kemarin saya lihat kondisi yang sebelumnya kan pakai apa sih di rumah sakit nggak gerak ya? Iya, bangkit, Rul. Ini namanya bangkit. Bangkit dan bangkit. Saudi mah dulu. Rul, Saudi aku beli ya Saudi. Ini namanya bangkit lah ya. Rul. Rul. Berdoa aja bapaknya. Belum. Bodi kan macam yang tak nampak dia ya. Tengok bos akan nak punya. Bos akan nagung kan ya. Bangkit ya bangkit. Saya sempat tanya sama teman saya untuk melangit karena resiko katanya kalau dalam keadaan koma pakai apa ventilator, tapi ternyata sekarang ini udah enggak. Ini coba kita urus nanti paspornya ada nanti kita buatin. Tinggal kalau paspor ada berarti tinggal denda aja ya, biar denda kompon.
Baik, kompon sini udah lebih dari sebulan, berarti kan udah dari bulan Oktober ya. Bulan Oktober kita coba bayar, kurus bayar dendanya, tapi butuh waktu ya, karena kan bayar denda ada. Nggak semudah itu, harus ngantri segala macam. Nanti kita urusin, insya Allah kepulangannya ke Medan. Saya lihat kondisinya, saya tinggal koordinasi sama teman saya yang transportasi, Mbak Wiwi, biar nanti diatur, diarensi gimana sampai mana di Sumatera Utara ini? Tanjung Balai. Tanjung Balai Asan. Dan nanti Mbak tenang aja, sabar ya. Hairul, kalau dengar saya uyak-uyak kasih tanda. Hairul, bisa dengar saya nggak? Uyak-uyak artis yang tukang hipnotis, bangun Hairul. Dia sering mengikuti rambut. Apa? Maksudnya punya warna-warna rambut, dia sering mengikuti. Bilang apa dia? Mau pernah bilang apa? Dia suka mengikuti rambut, maksudnya punya dulu. Oh, dia dulu suka di warna-warna lain? Oh, dia suka di warna-warna lain? Ini ada dari kita untuk ini dulu, samanya dari Miss Uni juga ada 2000. Ya. Jadi buat makan minum, ya, buat makan buah susu. Jadi bah, jangan air campurnya jangan diirit-irit. Insya Allah mah ini nggak sampai sebulan nggak bisa pulang lah ya. Ya. Sambil nunggu persyaratan-persyaratan yang buat pulang ya. Sabar ya. Jadi mulai bisa yang dipegang-pegang. Jangan dipegang. Ini uyak-uyak nih, ini uyak-uyak. Dulu dia suka nonton acara saya kan? Suka pernah warnain apa aja rambutnya? Warna ungu, warna kuning, dia itu cuma merah. Apa bilang ya, mau ngikutin saja gimana? Ngikutin maksudnya dia cakap. Bilang apa? Rambutnya kan panjang. Tapi udah sekarang udah gak ada. Udah gak ada? Tadi rambut dia warna merah. Cuma pecah dibuang. Oh, terakhir merah? Terakhir PDIP. Pernah warna apa enggak? Biru gak pernah? Biru. Kuning gua akar pernah juga. Biar enggak stres ya, Mbak. Biar enggak stres. Miss. Halo. Iya, ini ya, Miss, sudah disampaikan tadi, udah uangnya disampaikan. Yang 2000 disampaikan. Terus sudah aku tambahin juga tadi. Ya, sini. Dan ini Mas Herulnya. Jadi, nanti kita coba kita urusin ya. Gimana biar bisa pulang ke Sumatera Utara? Dan ada paspor, tinggal kita tanya-tanya, nanti tanya KBRI untuk diurusin denda comnya. Nanti kita bayar semua. Ya. Oke, siap aja. Iya, iya. Iya. Ya udah, Miss ya, aku. Iya. Iya. Ini nih, aku mesti buru-buru juga soalnya, mesti ada acara lagi. Iya. Nah, itu uangnya 2000 ya. Iya. Itu uangnya 2000 ringgit yang disimpan buat beli susu. Iya. Ya. Yeah. Yeah. Nanti jangan lagi saya. Ya udah. Thank you, Min. Ya udah, masuk ya. Ya, dah. Assalamualaikum. Bye bye. Ya udah, kita mau ngomong-ngomong yang orang Malaysia. Ya, ini sama Bang Amar ya, Mas. Kalau di Malaysia bilangnya apa, Mas? Abang. Ya, Bang Amar. Bang Amar, terima kasih nih udah nolong saudara kita, udah keluar dari rumah sakit, udah boleh ngasih nginep di sini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Iya, saya pun sama kita lebih kepada membantu lah dari sudut ini memang bidang kerja saya. Di mana bidang kerja? Saya berkhidmat untuk Armini Exosit dari firma Gomai. Iya, firma Gomai, dan saya menjalankan tugasan berdasarkan tanggungjawab saya dengan syarikat. Iya. Dan tugasan saya lebih kepada civil procedure, dan setiap klien memang atas kebajikan memang saya yang memberi perkhidmatan dan menjaga. Dan sebenarnya tugasan saya ini lebih kepada membantu sebenarnya, lebih kepada ihsan, bukan kerana kerja semata-mata. Oh iya, iya. Sebab cik faham kan, saya, bagi saya simpati itu lebih berbanding kita punya tanggungjawab kerja-kerja. Jadi sekarang kondisinya dia tu bisa pulang apa tidak? Okay, sebenarnya dalam proses ni CB prosedur dalam Malaysia ni standard untuk sampai bicara ambil masa antara 9 dan 11 bulan. Sambil bicara. Ya, maksudnya dalam proses ni untuk dapatkan dia punya perjalanan pampasan dan prosedur, CV prosedur ambil masa antara 9 ke 11 bulan. Dia ambil waktu 9 sampai 11 bulan untuk normal untuk berbicara. Kalau sekarang memang belum bisa. Oh, untuk dia? Iya, untuk dia. Oke. Terus kalau emang keluarganya pengen ingin bawa dia ke pulang, saya
mau bantu untuk kepulangan ke Indonesia, bisa atau tidak? Oke, bisa tuh bisa, tetapi sebelum bicara ataupun ada beberapa proses yang kita kena hadapi, pastikan dia boleh pulang semula. Kerana apa? Proses untuk bicara memerlukan ada satu prosedur yang dirujukan pakar untuk neuro, untuk otor dan juga proses-proses power time yang ada di Malaysia. Itu memang kita kena penuhi. Maksudnya, sekarang dia masih dalam rawatan hospital, masih dalam pengawasan doktor. Oh, jadi walaupun dia sudah pulang ke sini masih dalam pengawasan doktor. Masih dalam pengawasan doktor dan kemungkinan besar pihak insurance company dari segi siasatan atau CBFI ada adjuster yang akan datang untuk melihat dan menilai keadaan dia. Okay. So, kesimpulannya, kedudukan dia di sini perlu ada dan perlu ada di Malaysia. Okay, jadi memang kata doktor hospitalnya, terus dia ada insurance dari perusahaan berarti? Maksudnya dari perusahaan cuma tak ada permit dia tadi insurans. Maksudnya dari insurans? Tadi insurans. Tadi insurans maksudnya insurans? Maksudnya kemalangan yang membabitkan kecederaan dia, kita akan sue atas insurans kenderaan. Yang nabrak. Yang nabrak. Okey. Third party. Kita panggil pihak ketiga. Sudah ada informasinya yang nabrak siapa? Sudah ada. Itu saya tak boleh didahkan siapa ini. Okey ya. Tapi sudah ada lah ya. Sudah ada. Kemarin dia tidak tanggung jawab. Tidak responsible. Tidak. Sekarang sudah ada. Sudah dihubungi. Sudah dihubungi dan dalam siasatan polis. Ya, siasatan polis belum merangkumi untuk keseluruhan. Belum selesai untuk selama-lamanya ataupun untuk kehadapan. Sebab tu dia perlu ada di sini dalam tempoh beberapa waktu kehadapan. Cik faham ya? Maksudnya dia kena ada di sini. Maksudnya dia faham. Tak boleh dalam masa singkat ni dia terus lagi. Okey, jadi dia harus di sini dulu. Okey, begitu. Untuk menyelesaikan kasusnya. Menyelesaikan kasusnya dulu. Case-nya. Tapi nanti pokoknya kita janji loh nanti kalau... Kalau dia selesai semua. Selesai, ya pulangkan saya. Iya betul. Ya, jadi cik bekerja sebagai ataupun cik datang sini sendiri mewakili sendiri pribadi. Sendiri. Memang family ataupun enggak ada? Ada. Oh. Saya artis YouTuber dari Indonesia. Iya. Iya. Saya jarang ketipu. Iya. Cuma dia ada yang hubungin saya minta tolong ke Instagram saya. Mungkin cik tu boleh sini. Belum boleh ya Uya. Tengok dia pun. Uya Uya. Uya Uya. Okey, kita berdiskusi terus. Iya. Jadi, ya, maksudnya bila kes dah selesai dari sudut perbicaraan, dari sudut perjalanan tuntutan insurance, barangkali untuk pulang memang boleh, tak ada apa-apa hal yang okay. Bukan saya menangani dia. Nanti ya, saya baru tahu, baru dengar nih. Iya. Tapi bayarnya juga sampai selesai semua. Iya, betul. Kan? Betul, kalau kita berlanjutan, kalau kita letak di hospital seminggu, memang dah tak ada apa-apa rawatan. Hanya untuk maintenance ataupun keperluan tarian yang dirawat untuk daily dressing, untuk nursing care saja. Berbanding kita menanggung kos terlalu tinggi di hospital kerajaan, lebih baik kita keluar, kita cari hospital berhampiran di sini dan kita boleh letakkan rawatan sekiranya perlu. Okay. Kecuali appointment, memang adalah sebuah appointment yang kita pergi. Saya sarankan di sini pun ada pakar juga. Anda boleh pakar lagi kemahiran dan lokalitis ni. Semua respon daripada kami ataupun keluar kita lebih mudah untuk membantu. Ya, jadi kita harap sih dalam waktu beberapa bulan ini siapa tahu dia ada miracle, ada keajaiban buat dia cepat bicara, bisa cepat sadar. Tapi kan sekarang untuk urusan ini biar di sini dulu ya mbaknya. Tapi kan nanti kita harus banyak sabar. Ya, kan tetap bisa komunikasi sama orang di Med Sumatera Utara, bisa telepon-telepon. Ya, nanti mbak ada apa-apa hubungin kita lagi lewat Mas Abli. Ya, dan terima kasih banyak nih Mas. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Kita besar bantu ya. Iya betul. Saudara serumpun kita. Betul. Ya. Lebih kepada perusahaannya lebih membantu tuh dari sebut kemanusiaan. Bukan kepada mampu, tapi lebih macam saya katakan lebih kepada hati-hati betul kemanusiaan itu lebih. Ya. Apa pun dia yang cina tanya. Ada apa pun yang Mas mau tanya. Cuma itu doang. Saya baru tahu. Saya tadi baru tahu ini soalnya. Oh. Iya. Atau saya tahunya dia mau pulang, tapi dia kan nggak saya tahu cerita tentang dia. Saya paham dari awal pun dia cakap dengan saya. Semulih-mulih ni dia nak dekat dengan keluarga. Memandangkan ini pun dekat rumah. Betul. Siapa-siapa pun mau dekat dengan keluarga. Tetapi kekangan dari segi rawatan dan juga apa prosedur yang kehadapan kita kena hadapi, tapi saya kena selesaikan buat sementara waktu. Okay. Sebab tu saya terpanggil bantu segala-galanya, mana yang boleh saya bantu. Tak ada apa-apa, just bayar lagi. Ya, terima kasih. Saya bantu saya. Terima kasih. Ini pun rumah yang saya bantu nenek saya tu, saya just tak perlu dulu saya bikin. Ya, tak ada apa-apa bayar lagi. Terima kasih. Agak-agak berapa lama? Maksudnya, stay di sini. Uruskan untuk
Untuk civil procedure itu lebih kurang antara 9-11 bulan. Kaulah pahlawan untuk negaramu, kaulah pahlawan keluargamu, tetap berjuang walau kau tahan berjuta.